Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah pada hari ini Ahad 5 Mei 2024 kita semua dapat bertatap muka dan bertemu pandang dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Ananda Nadia Putri dan Ananda Fadli Rizki Fairi. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang indah ini, marilah sama-sama kita buka acara kita pada pagi ini membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah dari surat Al-Fatihah ini acara kita pada hari ini diberikan kelancaran tanpa ada gangguan dan halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhadiniya wa ala kulli tin salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan penyampaian maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ridwan, perwakilan dari calon mempelai pria. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ridwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap tamu undangan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama-sama kita muliakan keluarga besar, sebagai keluarga besar dari saudara Fadli Rizki Khairi, dan juga yang sama-sama kita muliakan mempelai, keluarga mempelai wanita Bapak Ulung dan Ibu Rahimah selaku orang tua dari Nadia Putri. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar ini senantiasa diberikan keriduan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang insyaallah pada pagi hari ini senantiasa diberikan rahmat dan anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka menyaksikan dan mendoakan proses akad nikah antara saudara Fadli Khairi dan saudari Nadia Putri. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan proses akad nikah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan keduanya Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan bisa mengarungi bakal rumah tangga dengan baik, sakinah mawaddah rahmah hingga akhir hayat keduanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah berlimpah karunia Nabi kita Nabi Muhammad beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya kami datang kemari seperti yang sudah diketahui bersama, melanjutkan apa yang sudah direncanakan ketika lamaran pada tanggal 5 bulan 5 2024. Kami berharap datangnya kami di sini dengan membawa Fadli Khairi agar dinikahkan dengan saudari Nadia Putri, entah nanti melalui walinya langsung Bapak Ulung ya, atau melalui perwakilannya, atau melalui kau dan sebagainya. Yang jelas intinya dia datang kemari untuk tidak dinikahi.
Dan alhamdulillah sedikit yang kami bawa sebagai syarat dari akad nikah, yaitu mas kawin sebagai maharnya berupa uang sebesar 552.024 rupiah, dan juga berupa emas seberat berapa kilo kan? 5 kilo. 5 kilo dong. Hah? 5 kilo. Berapa? Uang mas kawinnya saya udah, intinya mahar itu 552.024 rupiah, dan juga beberapa halawat ya, seperti intinya kalau orang Betawi itu ada roti buaya ya kan? Roti buaya dan beberapa halawat yang lain ya, sebagai tapakulan yang mengambil nilai positif optimisnya bahwa buaya itu selalu menjaga pasangannya, setia dengan pasangannya, dan mudah-mudahan Rifki juga selalu setia, cinta, menyayangi, menghormati istrinya Nadia. Dan juga Nadia pun seperti itu, menyayangi, menghormati Rifki ya, sebagai kesatuan yang satu untuk sama-sama dalam tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kami sebagai orang tua, mewakili dari orang tua, sangat berharap kepada keluarga Bapak Untung sekalian, agar Bapak Ulung sekalian, jika dapat Rifki ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dilihat atau di hati dan sebagainya, mohon untuk dibimbing, mohon untuk diarahkan, mohon untuk diberitahu ya, bahwa ini salah, ini boleh, ini gak boleh. Karena tentu dua pasangan ini masih umur yang cukup muda. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan pada Rifki, tolong dibimbing ya, agar Rifki dan Nadia terus langgeng, bisa menjadi keturunan yang soleh dan solehat, dan dengan rezekinya dibelakang segala urusannya, dan bisa membangun rumah tangga dengan baik. Agar dari ini, kurang lebihnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan kedua, yaitu sambutan penerimaan dari calon mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Karto Sumitio. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Karto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du, ila hadratil mukarramin yang kami muliakan, keluarga besar Banmin dari Kranji. Kita telah mendengarkan dengan jelas apa yang telah disampaikan bagi yang mendengar. Semua yang telah diceritakan, yang disampaikan, ada fawaki, ada halawak, ada mas kawin, yang intinya adalah beliau menyerahkan Ananda Fadli untuk dinikahkan. Jadi apapun yang dibawa, sejengkal dandang, segerobak, sekontainer kue, ada wajik, ada uli, ada dodol, ada apa lagi saya belum lihat, man kira-kira begitu isinya. Apa aja yang dibawa? Itu semuanya enggak akan pernah berarti bagi keluarga kami, enggak. Tanpa Mas Fadli, Bang Fadli. Jadi apa yang telah diserahkan, keseluruhannya insya Allah kami terima dengan kedua belah tangan terbuka. Semoga menjadi satu rangkaian amal-amal ibadah keluarga kita semua, dan diterima sebagai rangkaian amal ibadah yang soleh. Pasti bermanfaat buat keluarga kami, dan terima kasih. Kita terima semuanya. Tanpa Mas Fadli ini akan kurang berarti. Maka itu, kalau Mas Fadlinya nggak datang, sekontainer yang ibu bawa, ini bahaya buat Nadia. Intinya, saya terima dulu dah. Kami terima seluruh bawaan, termasuk pengantinnya, untuk dinikahkan insya Allah nanti oleh bapaknya sendiri sebagai walinya. Sekali lagi, kami atas nama perwakilan dari keluarga Bang Ulung Porohimah,
menerima sepenuhnya dengan ikhlas dan juga menerima calon pengantinnya untuk dinikahkan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran nanti waktu nikahnya. Dan setelah menjadi pasangan yang baru, menjadi pasangan yang sakinah, tenang. Sakinah itu tenang, Bu. Aturan dia ngayap mulu malam minggu, gak ada pasangannya gak ngayap, tenang gitu. Pagi-pagi aturan dia alang iling nyari termos, nyari kopi, udah ada yang nyeduin, tenang. Yaitu sakinah. Ada mawaddah, ada rahmah. Ingat, ente tidak bisa menjadi pasangan seperti itu kalau tidak sholat dulu. Mau datang rahmat dari mana? Rahmat Allah kalau kita gak sholat. Maka itu jadilah imam yang adil, imam yang jujur, imam yang bertanggung jawab terhadap istrimu. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Didit Faturrahman. Kepada Ananda Didit Faturrahman, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن في
القوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah wa awadal adabal alima adaih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatami nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para bapak alim ulama, para asatid, para hujjat, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para alim ulama, para asatidz, para kiai, para hujjat, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ulung beserta keluarga besarnya, calon besan dari calon mempelai wanita. Yang saya hormati Bapak Umar Khairi beserta keluarga besarnya, calon besan dari calon mempelai pria. Tidak lupa yang berbahagia, saudara Fadli Rifki Khairi dan saudari Nadia Putri. Bapak Ibu saudara hadirin yang saya hormati, seraya memanjatkan puja dan puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin, di mana pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat sehat lahir dan batin, nikmat umur, serta nikmat iman wal Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama ikut hormat, ikut takzim atas rencana akad nikah kedua hamba Allah, saudara Fadli Rifki Khairi dan saudari Nadia Putri. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa teraturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan dibawanya oleh beliau ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah sekalian, untuk menyingkat waktu marilah kita sama-sama awali ijab kabul saudara Fadli Rifki Khairi dan saudari Nadia Putri dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan fadilah barokah suratul Fatihah yang kita baca, ijab kabulnya berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahi mukhlisina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wali Bapak Ulung, wali nasab ayah kandung daripada saudari Nadia Putri. Pada pernikahan yang keempat adalah dua orang saksi yang tercatat. Alhamdulillah saksi Alhamdulillah Bapak Sugiatno, saksi dari calon mempelai pria. Kemudian saudara Muhammad Fikih, saksi dari calon mempelai wanita. Kemudian yang terakhir pernikahannya adalah ijab dan kabul. Ijab artinya penyerahan dari Bapak Ulung. Kabul artinya penerimaan oleh saudara Fadli Rifki Khairi. Saudara Fadli sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad.
Baiklah hadirin para jemaah sekalian, sebelum kita sama-sama saksikan ijab kabul saudara Fadli Rifki Khairi dan saudari Nadia Putri Sunnah Rasul, untuk kita sama-sama dengarkan khutbah nikah terlebih dahulu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وكرم الصفات وأورد العذاب العليم عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاشر بكم الغرم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء قولوا جميعا مري sama-sama استغفار أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالله آمنا بشريعة وبما جاء بالله وتبرأ من كل يخالف دين الإسلام أستغفر الله العظيم Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Wahai Adli Rizki Khairi Bin Bapak Umar Khairi Bapak Umar Khairi Saya nikah Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Nadia Putri dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 552.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nadia Putri binti Bapak Ulung dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali wa Fatimatuz Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatihah. Dengan dinyatakan sah oleh para saksi, maka pada saat ini saudara Fadli Rifki Fairi dan saudari Nadia Putri sudah sah menjadi pasangan suami istri sah menurut syariat agama Islam, karena memang rukun nikah yang lima tadi sudah terpenuhi. Kemudian resmi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 yang berlaku di negara kita, karena memang pemberkasan dan penanggapan juga sudah ada lengkapi. Dibuktikan dengan keluarnya buku nikah, pernikahan Anda tercatat di KUA Kecamatan Bekasi Barat dengan nomor 3275024034. Oleh karenanya, atas nama pimpinan KUA Kecamatan Bekasi Barat, saya ucapkan selamat menemui hidup baru kepada Anda berdua. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Anda berdua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa bi ridha wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 2 ya Mbak, lihat kamera foto senyum. 1 2 Oke. 1 2 Oke, saling pandang, saling pandang. Oke, 1 2 Dan menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha wa a'udzubika min syarri ma jabaltaha alai. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk diselamatkan. Wala. Ya, mau masuk.
song is the same now. In June, lifting us higher. We can see so clear. Thank you.
with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Thank you.